Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku masih sama Kang Ramli. Kang Ramli ini tuh dari Hamster Pride Hamster Bandung Pride ya. Bandung. Ya, Hamster Pride Bandung ya. Seperti yang teman-teman udah tahu lah ya, di video sebelumnya aku udah cerita kenapa aku bisa saling menghubungi Kang Ramli karena di DM dan lain-lain kayak gitulah guys. Dan sekarang aku lagi di rumahnya dan ternyata di sini banyak banget hamster ya guys. Tapi sebelum kita bahas hamster lagi, di sini tuh banyak cana-cana juga ternyata. Ya Allah. Ini cana apa, Bro? Stewarti. Halo guys. Barkakawe. Ya. Bener nih. Barkakawe. Ini tuh pakai warna putih begini. Silika. Emang dia direkomendasikan kan putih ya kalau dia ya. Soalnya tuh cana-cana juga ada banyak kayak macamnya gitu guys. Ini pakainya warna hitam, yang ini warna merah kayak gitu-gitu ya. Kayak maru kan harus merah. Tuh ya kayak maru tuh harus merah tuh di bawah tuh ada maru juga. Ini kita mumpung-mumpung aja guys bahas. Ternyata di sini juga cananya dari setiap jenis ada-ada bae ya. Ini nih ada lagi nih cana transparan. Ini limbata nah. Oh, ada di situ. Limbata golden. Oh, ada. Limbata ya. Buta lo, mata lo. Selokan-selokan Jawa bukan? Sih. Oh beda lagi ya kalau Golden Base ya? Saya tidak paham guys. Baru masuk guys. Kemarin, jadi masih belum settle. Kalau ini dijual atau emang hobi aja? Hobi aja. Oh kalau emang hobi ya. Ada Asiatica. Tuh Asiatica. Ini kayaknya hampir setiap ininya ada dah. Setiap jenisnya ada dah di sini. Masih kecil tuh Asiaticanya. Ini Asiatica apa nih? White RS, spot. RSWS kayak gitu-gitunya. White spot ini. Yang di bawah RSWS. No, ada lagi tuh RSWS tuh guys. Kita bahas aja sedikit-sedikit lah sebelum ke hamster kita pemanasan dulu nih. Soalnya pasti bakal banyak hal yang kita omongin tentang hamster. Nah itu juga tuh, ada tuh. Ada nggak di situ? Ada. Baru masuk nih. Baru masuk tuh guys. Ini juga nih ada nih cana maru yellow centaurum ya teman ya. Kayak di rumah, cuman ini lebih bagus aja kayaknya. Baru gitu-gitunya. Kalau di rumah ya kita pelihara aja. Ini apa nih bro di sini nih? Itu kosong kebetulan. Oh kosong. Baru nyiapin teh. Ini juga nih ada nih cana pulcra. Pulcra kan yang paling murah kalau nggak salah ya salah satunya ya. Tapi dia paling diistimewakan ini. Paling galak. Rani yo sini maju. Kenapa bro ini? Awalnya bekas ini. Bekas awalnya. Auranti. Oh bekas arwah. Auranti. Nih Auranti nih guys. Kalau teman-teman tahu ya di video sebelumnya juga kita pernah punya Auranti almarhum. Aduh ya Allah susah banget. Ini lokaliti Garut. Apa ini? Striata. Oh striata. Suka ada di pasar ya cuman ini ya. Lebih. Cuman ini lebih bagus lah soalnya ke albino-albinoan. Nah guys di sini juga udah ada beberapa hamster tadi sebenarnya sempat kita bahas juga nih hamster-hamsternya. Ya kalau ini kan kita bahas nih. Aku tuh penasaran kalau breedingnya tuh gimana sih hamster. Kan. Gimana sih bro? Ini boleh masuk nggak nih kita? Boleh masuk aja langsung. Ya, kita masuk guys, di sini ada tempat cuman buat breedingnya ya. Ini sempit. Nggak apa-apa. Oh jadi kayak gini breeding. Ya. Berarti di kotak es krim gini kalau breeding. Kotak es krim. Oh. Ini ada yang lagi beranak juga. Oh ini beranak. Lagi nyusu. Iya Allah itu kasihan lagi nyusu. Kita ini lapar. Itu dia ngapa tuh? Kayak ini mau kirain makan. Mau dikasih makan. Ini dia cuma satu anaknya bro. Dua ya. Ini agak banyak nih di sana. Ini jenis apa nih? Ini winter white. Winter white. Campbell mana? Oh itu Campbell. Wow, ini berarti itu sudah program semua ya kalau udah dimasukin sini ya? Sudah siap breeding. Oh ada banyak juga. Ini ada berapa nih kurang lebih bro hamster di sini? Ada 100 lebih. Oh 100 lebih ya? Ini Sirian yang lagi dibreed. Kok dia bisa mau keluar? Gede ya, Sirian gede banget. Ini yang mau dibreed nih? Oh nah, guys. Dia udah tua nih jadi. Kegiatannya tidur. Itu udah berapa tahun tuh? Ada setahun setengah lebih. Yang biasanya hamster berapa sih umurnya bro? 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Itu tuh udah tua banget berarti ya? Buat jenis Sirian. Oh buat jenis Sirian. Kalau buat jenis yang kecil tuh yang 2 tahun itu? 2 tahun. Oh 2 tahun. Ini anaknya kan kecil banget nih kayak gini nih. Ini contohnya nih guys nih. Ini winter. Oh berarti di sini winter semua nih. Winter semua. Nih. Ini berapa bulan nih kalau seukuran segitu? 1 minggu 2 mingguan. Ntar siap lepas 3 minggu. Oh dia matanya udah melek gitu udah ya? Melek, udah bisa makan sendiri. Biasanya makannya apa tuh kalau masih kecil? Kan kalau gede kan biasanya yang pur kacang hijau gitu. Juga udah bisa. Kacang hijaunya tapi direndam dulu ya. Wow begini ya. Ternyata seperti itu ya kecil-kecil ya. Di sini ada beberapa yang belum beranak juga ya? Ada. Kalau hamster ini dia jodoh-jodohan nggak sih bro? Misalnya kayak udah berapa kali berapa lama tapi dia nggak beranak-anak gitu ada nggak sih? Ada juga. Ada. Yang nggak cocok berantem terus. Mau berantem terus gitu ya? Try. Gitu ya. Kayak itu nih. Kalau pelakor ada nggak tuh yang dia udah ini ternyata ada hamster lain dan dia lebih tertarik gitu tuh? Enggak, diajar. Oh dia barbar ya? Oh itu kenapa by the way itu dipisah tuh? Betinanya mati. Kenapa tuh mati? Kayaknya udah ininya. Udah waktunya aja. Berantem atau gimana tuh biasanya tuh? Enggak, itu pasangan setia. Udah beranak berapa kali sih? Dia kenapa dipisah? Karena sedih atau gimana tuh dia? Mati kan betinanya. Kalau betinanya mati sama emang? Saya udah apa? Dikasih betina lagi. Enggak mau, malah dihajar. Dihajar ya Allah setia banget. Sama saya udah mau digituin. Itu sedih banget dia kayaknya tuh mukanya juga kayak yang kasihan. Enggak sih ya kita enggak tahu sih. Ya. Tapi kayaknya dia memang berduka. Berarti si hamster ini hewan yang cukup setia. Setia. Oh emang gitu. Rata-rata berarti kalau misalnya udah punya satu pasangan, ya udah sama itu terus gitu. Iya, kalau dipisahin, wah
berantemnya sampai ada yang sampai mati, sampai berdarah. Kok bisa dipisahin gimana tuh? Kalau misalkan udah satu indukan nih, sepasang jantan betina, diganti betinanya kalau jenis winter white nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa langsung berantem sampai meninggal satu salah satu. Innalillahi. Biasanya katanya kalau si hamster ini yang dominan betina ya? Dominan betina. Oh, yang dominan betina kayak gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat sih betina jantan kayak gitu-gitu secara fisik ya nggak terlalu beda jauh ya. Paling cuma di bagian ininya doang ya. Di bagian ini. Di bagian si. Iya itunya doang, jenis kelamin itunya doang. Tapi kalau secara fisiknya mah sama aja ya. Kita sampai jatuh-jatuh begitu. Ini ada beberapa juga jenis-jenis yang lain. Kalau ini kan yang tadi, ini apa nih? Sama nih ini, sama. Golden nih mah ya? Ini golden. Tuh golden. Sama yellow line. Biasanya tuh kalau misalnya morph-morphnya dia kayak golden, ya kayak tadi ini ada golden ada yellow line kayak gitu. Nanti dia keluarnya anaknya apa tuh? Nggak bisa ditebak sih. Tiba-tiba kalo keluar tiger bisa. Bisa. Sapir bisa. Sama tetangga nggak itu? Beda. Nggak. Kakek neneknya deh. Oh kakek neneknya berarti ada itu ya? Ya. Berarti genetiknya juga sebenarnya udah agak ini ya, udah agak susah diprediksi ya. Headnya banyak ya? Banyak banyak. Gitu guys, banyak ternyata. Kalau misalnya hamster yang liar kayak gitu, tau nggak bro? Dia tuh awalnya warnanya kayak gimana? Misalnya kayak winter tuh yang liar. Argente. Warnanya normal. Oh normal itu si itu. Kalau di ini kalau nggak salah tiger deh normalnya. Oh. Normal buat winter white tiger. Kalau di Campbell argente. Ini Campbell yang ini nih. Ah Campbell. Argente ada nggak di sini argente? Nggak ada sih, tinggal saya move yang ini aja. Black platinum, dove. Ini dia lagi marahan atau lagi apa deh? Lagi tidur. Lagi tidur ya. Dia biasanya aktifnya emang di malam hari malam atau hari. Oh dia lebih di malam hari dibanding di siang hari. Ini apa lagi nih? Ini Campbell lagi beranak. Oh iya ada anaknya. Ada Ji anaknya Ji. Ada nggak? Kelihatan Ji. Nah itu anaknya. Lagi nete. Suka ada ini nggak sih bro, kasus kayak anaknya dimakan sama dia? Ada. Sering? Sering banget kalau di Campbell. Kenapa tuh? Perlu dikasih makan atau apa tuh biasanya? Indukan sih alasannya. Indukan yang jelek pasti makan ya, anak-anaknya. Indukan yang jelek. Yang cacat. Oh anaknya cacat gitu, dimakan sama dia. Oh iya karena emang kayak gitu sih guys. Aku juga baca ada beberapa mammals juga yang kayak anak mini kayak gitu-gitu. Alasan dia makan anaknya itu biasanya ya kayak gitu. Misalnya ada anaknya, dia tahu nih kayak ini bakal cacat nih kedepannya gimana-gimana. Dimakan sama dia. Ini nih, dimakan. Hanya kabur. Kok bisa kabur gitu? Dia nggak betah dari rumah. Nah, Bang Toyib, nggak pulang lagi ya. Bapaknya yang kabur? Kabur pasti di deket-deket sini nggak sih? Nggak tahu, nggak ketemu. Kayaknya ada sih di... Belum dicari bapaknya, kesian. Wah, bapak mana? Ini gimana cara dia kabur? Dia emang bisa lompat gitu, bro? Atau gimana kayaknya sih? Kayaknya ngegulingin ini nih. Gini, lompat deh. Oh, jago juga deh. Pinter juga ya. Wow, kayak gitu. Kalau misalnya Sirian, ada yang punya anak nggak di sini? Ada yang berapa? Ada, Sirian. Penasaran. Harus ditutup kalau Sirian. Soalnya kabur? Soalnya kabur. Wow, guys. Ini berarti umur berapa bulan tuh? Umur... Ada 2 minggu. Oh, 2 mingguan. Nggak kelihatan bulu. Oh, iya nggak akan berbulan-bulan ya. Ini putih. Anaknya putih sebenarnya. Ada hitam ya. Kalau hitam apa? Tuh black sprinkle kali. Dinamainnya apa tuh kalau yang hitam? Black aja. Masuk konten nih nggak? Masuk konten nih. Aduh. Black mamba. Wih, kayak nama ini, kayak nama ular ya. Ini bapak mana nih bapak? Kalau ini harus dipisah sama jantan. Udah hamil langsung pisah. Kenapa tuh? Dimakan sama jantan pasti. Si Sirian kayaknya galak banget ya. Tapi sebenarnya semuanya juga lebih teritori ya guys ya. Kalau misalnya si hamster ini. Kayak gitu loh. Ini juga nih. Ini udah pada beranak semua bro, lagi pada hamil ceritanya. Nah ini yang buat koleksi sih nggak di-breed itu mah. Kenapa ya, ada yang dikoleksi? Gendut. Biar badannya lebih ke gede, jinak banget. Emang ini kenapa matanya sipit kayak begitu? Oh ngantuk. Ngantuk kayaknya. Ngantuk, kira dari sananya. Ini kenapa bro dipiara? Maksudnya apa spesialnya dia kenapa dipiara? Buat dibuat besar badannya. Kalau di-breeding nggak akan bisa besar kayak gitu badannya. Oh jadi kontra, maksudnya kayak ada kekurangan juga kalau misalnya breeding gitu ya? Yeah. Kalau misalnya di-breeding berarti badannya juga nggak akan bisa gembul. Kenapa tuh? Tahu nggak alasannya? Belum tahu sih selama ini. Yang pasti kayaknya kalau breeding itu mungkin ada tenaga lebih kali ya dia keluarin kali ya. Makanya ada lebih. Capek kayaknya dia guys. Ada lagi nggak nih si Sirian yang lagi beranak? Udah sih, tinggal udah. Satu. Terus ini gimana sih bro mekanismenya kalau misalnya kita mau nge-breeding tuh awalnya gimana gitu loh? Pilih jantan betinanya yang umurnya udah ngelebihin 3 bulan. Udah siap lah 3 bulan. 3 bulan kayak tuh udah siap? Lah, umur 3 bulan. Cepet juga ya. Dia kan 3 bulan udah siap. Berarti dia menopause-nya itu berapa bulan tuh? Ada nggak sih masa menopause? Kayak manusia kan ada tuh masa menopause. Betina nggak ada sih. Bisa-bisa aja tuh kawin-kawin aja sampai mati gitu. Oh enggak, sampai 8 kali deh. Oh sampai 8 kali? Siap breeding. Terus kalau misalnya kita tahu dia nggak jodoh itu berapa lama tuh? Maksudnya saya, udah disatuin berapa lama dia nggak beranak, oh dia nggak jodoh. Biasanya sih saya ditanggalin baru dijodohinnya kapan. Sekarang nggak terlalu fokus gara-gara ini pandemi ini. Agak kurang juga penjualannya. Oh lagi pandemi malah lagi kurang kasih makan, ya? Kasih makan aja semaunya dia mau beranak atau enggaknya. Berarti lu sempat lebih banyak lagi dibanding ini? Lebih banyak dari ini.
muat di sini? Enggak, di bawah sampai keluar. Sempat paling WCW. Banyak berapa ekor di sini? Sampai ribuan sempat enggak? Belum, 500 ekor ada. Oh, 500 dulu bayang. Banget itu ya. Biasanya dikasih makannya tuh bagusnya jam berapa sih, bro? Malam, malam. Sama pagi. Oh, pagi sama malam gitu ya. Tiang lebih ketidur gitu berarti dia. Jangan terlalu banyak juga sih. Kalau gendut terus susah beranak. Kalau misalnya buat breeding gitu ya. Breeding. Kayak ini dia udah gendut kayak gini susah nih. Gini nih agak dipus makannya. Kalau gendut juga kayaknya dia lebih malas ya. Kalau kita lihat dia. Mager, jadi jinak banget. Kalau misalnya emang kita fokusnya buat pelihara solo kayak gitu mah di gini nih digendutin dijinakin ya. Ini ada anaknya guys juga yang kecil banget nih. Baru lahir kapan kayaknya tadi pagi dah. Tadi pagi kirain. Oh kayak gitu, wah keren sih guys. Nah, dia tidurnya kayak gini nih. Mana? Kalau lagi hamil nih. Kayak yang mati. Lagi hamil nih. Dia kan gendut ya, tahu dia hamil dari mana sih? Putingnya keluar kayak gitu. Oh iya bener. Ya tidur begitunya. Ini biasanya tuh si ininya dikasih di apa digantinya berapa lama tuh? Si 3 hari sampai 4 hari si serbuknya. Oh, oke okay, guys. Serbuknya berarti lumayan cepat juga ya. Wow, jadi kayak gitu. Buat menetralisir bau sih. Buat teman-teman juga nih kalau misalnya mau order hamster bisa juga nih di Hamster Pride Bandung ya. Bisa COD-an kayak gitu-gitu juga. Bisa diantar sampai rumah bisa. Tuh, diantar sampai rumah guys. Itu teman-teman ya yang dari luar pulau tuh ntar dianterin apa? Enggak ada yang bercanda. Ya pokoknya kayak Jawa Barat. Jawa Barat masih di mau Jawa Barat di barengan aja. Siap, asal ongkir menyesuaikan. Asal ongkir menyesuaikan. Bagus, bagus, bagus. Kita mau bahas apa lagi ya di sini ya? Sebenarnya sih masih apa ya? Masih banyak hal juga sih yang aku kayak poin tentang hamster ini sih ya. Tapi apa lagi mau kita tanya nih? Nanya apa lagi, Ji? Kira-kira, Ji. Kan tadi kan udah sejodoh nih dia nih kalau misalnya udah breeding. Pas udah sejodoh, dia udah kawin, udah beranak tuh. Terus pas dia udah keluarin anaknya, udah beranak nih, itu apa yang harus kita lakuin? Jangan terlalu diliatin, jangan diganggu, kasih cukup kasih makan aja. Oke. Berarti ini juga kalau misalnya nggak diliput gini-gini juga jarang di ini berarti ya? Iya, jarang. Kalau misalnya diganggu, sering-sering emang dampaknya apa sih? Bisa dimakan, indukannya stres. Oh, indukannya stres malah makan anaknya ya? Mas, malah makan anaknya ntar. Tapi suka makan sama anaknya. Jangan diganti, mau serbuknya udah bau, mau kotor, kalau lagi beranak baru umur 1 minggu, 2 minggu, jangan sampai pernah diganti. Kenapa tuh kalau bisa diganti anaknya sama? Anaknya dimakan, stres. Oh gitu ya, dikit-dikit makan anak, dikit-dikit makan anak, kayak udah ancaman aja gitu. Mau ganti lu, gue makan nih anaknya nih. Terus apa lagi nih bro? Kalau misalnya anaknya baru lahir? Ya sih, jangan terlalu diganggu doang. Oh, paling lebih ke situ kasih ya? Kasih makan doang, udah tinggalin. Terusnya, kita tahu itu anaknya udah siap buat dilepas, berarti? Pas umur 3 minggu. Pas 3 minggu tadi kan? Berarti itu ciri-cirinya apa tuh dia tuh? Matanya udah kebuka, udah bisa makan sendiri. Jadi ciri-ciri udah bisa makan sendiri tuh ketika kita kasih makan, dia juga ikut makan gitu? Ikut makan. Oh, gitu. Jalannya juga udah normal lah. Wow, keren banget nih guys ya. Pokoknya kayak gitu ya guys ya. Ini aku juga kepo aja sih kalau misalnya hamster tuh di breedingnya tuh kayak gimana sih? Dan ternyata kayak gini emang rata-rata begini ya kalau di hamster ya. Peternak kayak gini. Jadi guys, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Terima kasih banyak nih buat Kang Ramli sudah menyempatkan kita buat main kesini, udah membolehkan kita main kesini. Buat teman-teman sekali lagi yang mau hamster bisa juga nih ke Hamster Pride Bandung ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.